Halo guys, balik lagi dengan gue An dari Magister Production Tutorial Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mensensor muka orang atau suara di HP Android menggunakan KineMaster Pro. Oke. Mulai hasilnya kayak gini contohnya. Kenapa dengan videonya Magister Production? Iya, saya itu sering mual-mual dan muntah-muntah terus sakit kepala. Kalau nggak lihat videonya Magister Production, ya kalau udah. Gak perlu basa-basi lagi, kita ke tutorial. Halo guys, di sini dari Makassar Production Tutorial Channel. Guys, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengedit video mensensor muka orang atau suaranya. Oke, kali ini saya menggunakan KineMaster Clash Royale yang udah dimod oleh India McDevil Star. Kalian bisa cek link description kalau kalian mau download. Oke, kita lihat previewnya dulu dari hasil editing yang saya tadi. Kenapa dengan videonya Makassar Production? Iya, saya itu sering mual-mual dan muntah-muntah terus sakit kepala. Kalau nggak lihat videonya Makassar Production, ya kalau udah. Oke, kayak gitu. Kita bus dulu, kita mulai yang baru. Kita ke ini tadi yang udah saya syuting. Kita potong yang bagian yang gak perlu kita ambil. Oke, gini. Ya, saya itu sering mual-mual dan muntah-muntah. Oke, kalian mau sensor suaranya dulu. Oke, klik video kalian, lalu ke paling bawah audio filter dan kalian bisa pilih terserah kalian, saya pilih chipmunk aja. Kayak gini hasilnya. Iya, saya itu sering mual. Kalian mau sensor mukanya? Boleh juga. Kalian ke ini layar, lalu ke efek, basic efek. Kalian bisa gosek blur atau mosaik, saya pilih mosaik. Lalu ini kotak-kotak ini kita kecilkan lalu arahkan ke mukanya. Yap, kayak gini. Oke, mungkin cukup sampai itu aja tutorial singkatnya dari Andi Magister Production Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka. Oke, semoga bermanfaat. Di sini Andi pamit undur diri. Be yourself and editing like a pro.